ببرقان الهدي محمد يا الله واعطنا ما قد سبق. Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Banyak karangan beliau dari Salatul Jami'ah, beliau mengutip satu ayat dalam Al-Qur'an. Mungkin gola ampe-ampean nih Kak, mohon apalnya. Dalam Al-Qur'an Allah nyatagi, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ini ayat Al-Qur'an yang sering kita buat doa, namanya istilah doa sapu jagat. Sapu jagat, sapu jagat. Menafsirkan dalam ayat ini Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, "Rabbana, Tuhan kami ya Allah, atina, berikan kepada kami ya Allah
fid dunya, di atas dun dunya. Hasanah, hasanahnya kan apa artinya? Kebaikan. Bener bu hasanah gitu. Bener mak hasanah, tapi kebaikan. Makanya bukan beda orang namanya Hasan, selake namanya Hasan. Mon bene hasanah. Jangan kebalik, selake beda hasanah, sebene Hasan. Tak nyambung mega. Nah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Tuhan kami, berikan saya, berikan kami ya Allah di atas dunia hasanah. Apa hasanah? Kebaikan. Cuman pertanyaan, kebaikan hasanah ini kan apa? Nanti kita bahas. Wa fil akhirati, dan juga di dalam akhirat hasanah, yaitu hasanah. Apa? Kebaikan. Makanya dikatakan doa sapu jagat, ya Allah, minta hidup di dunia dalam keadaan baik dan hidup di akhirat dalam keadaan baik. Allahumma amin. Pertanyaannya, hasanah ini kenapa? Ada perbedaan hasanah di dunia juga hasanah di akhirat. Tidak bisa disamakan. Hasanah dunia ini kenapa? Ada tiga martabat. Yang tinggal lagi penting nih kan. Bi'tibarin nafas, badan nih kan, jasad bisa merasakan hasanah di dunia. Apa? Bil husul alal alladzatil jismiyah, mun badan nih kan sehat. Kan yang tak sakit nih kan hasanah. Tak greges minatul tayyibat bil awafil hissiyah kasalamatil badan wa kifayatil a'da, ampian selamat dari musuh, selamat dari bencana, neka namana hasanah. Mana bagus sehat dulu dari neka. Neka termasuk bagian daripada hasanah. Cuman sing rasa akin neka badan. Mencukup ampian rasa hasanah neka cukup sehat badan neka umura senapa tahun beda se 30 tahun beda se 40 tahun beda se sekat tahun beda se sebidek tahun bahkan hasadu ummati ma baina 60 wa 70, kebanyakan umur umat Nabi Muhammad neka sobung umur sampai senapa tahun mentak sebidik tahun sampai petopolo tahun menampen seumur saya ke tahun siap-siap ini terus ki, ngadeng lagi. Sampean jangan cukup merasa badan itu yang penting sehat itu hasanah. Badan mereka pak, bu, umur cukup sebetik sampai 50 tahun. Kepingin hasanah itu yang lebih dari itu. Ini cukup merasakan badan. Akan tapi Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan ada bi'tibaril galab. Yang merasakan hasanah kebaikan mereka bukan hanya sekedar badan jasad tapi ate mereka bisa merasakan hasanah alam dunia. Apa hasanahnya? Hati at-taufik li salihil a'mal, Allah beri pertolongan, Allah beri semangat sehingga gaula ampen sedaya mereka bisa beramal soleh. Siapa bisa ngerasakan nikmatnya sholat? Orang yang di ate sehasa hasanah. Siapa orang yang bisa ngerasa lagi? Ya cukup, cukup, kurang mana? Enak mulai mau. Bismillah.
Siapa orang yang bisa ngerasakan nikmatnya ilmu? Orang-orang se'atena hasanah. Tidak semua orang itu sholat bisa hasanah. Kadang beda orang yang hadir majelis ilmu dan Nabi Muhammad SAW tapi tak ngerasa gini nikmat. Kenapa? Tandi hasanah. Hadir majelis karena beni taufik, beni pertolongan dari Allah, beni napa-napa karena memang tak nyaman muntah hadir. Oh no ais dino iki. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga at-taufik li salihil a'mal, mun beda orang ampen bisa amal saleh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala neka termasuk hasanah fid dunia. Allahumma wa mujanamati jalal. Mun orang bisa ninggalaki maksiat, ninggalaki peraturan-peraturan pelanggaran-pelanggaran dari Allah, neka termasuk hasanah e alam dunia. Bahkan wa mahabbatul khair wa ahli. Orang se cinta kebagusan, orang cinta sendi ilmu ulama, neka termasuk taufik hasanah e alam dunia. Saya ngerasa aki bener badan bukan jasad, tapi yang ngerasakan hati. Banyak orang yang sehat tapi atena neka tak sehat. Kan bukti kan ini, masya Allah, saya hadir sholat Jumat, saya hadir majelis ilmu, saya hadir maulid, saya hadir sholawat, neka tak kabi orang saya sehat. Jasadnya kadang sakit, beda saya pilek, beda saya batuk kan ya, beda abek neka tak nyaman apa merian neka greges, tapi karena hatinya sehat hadir, hatinya baik cari ilmu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga inilah hasanah atas dunia. Waktu saya bil akhlakil jamilah, kadang-kadang akhlaknya bagus, badan tak pati bagus, tak pati sehat, tapi gak bisa senyum bi orang lain. Kan ini? Nika akhlak, akhlak termasuk bagian hasanah e alam dunia. Bahkan minaz zuhdi wa tawakkul wa akhwatiha min maghamatil yaqin. Termasuk orang-orang si zuhud, tawakal, pasrah diri kepada Allah. Hadirin, orang neka muntah di tawakal, oneng tawakal lambian. Pasrah keadaan sempit, pasrah be Allah. Sehat, pasrah be Allah. Sakit, pasrah be Allah. Ndik pese, pasrah be Allah. Tak andik gun pas, pasrah terus. Ini pasrah min magamatil awliya. Mereka termasuk derajat orang-orang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Pasrah neka sulit, sehingga termasuk orang yang bisa pasrah urusan kepada Allah neka termasuk mendapatkan hasanah kebaikan di atas dunia. Jangan suka asro sambat ala kau semakin sarah, kan banyak makin ki sarah angel. Cari kerjaan angel, sudah dapat kerjaan, bubib tak banyak sekonek hasilnya. Sambat asarro neka. Tak pasrah, ampian hasilnya seperti apa itu takdir semua dari Allah. Pasrah lagi. Orang saya tak pasrah bi Allah pada orang saya tak pertaja bi Allah. Hadirin, Allah neka bisa merubah setera jadi peteng. Apa malam nika peteng ki? Yang dari gelap jadi bercahaya. Kapan siang, kapan malam. Allah serba mampu. Allah juga serba mampu. Mun ampean semakin sumpek tapi pasrah be Allah, Allah dadikan orang selebur bahagia. Bunga nika sebab pasrah dari Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasrah ki. Pasrah lagi. Nah, yang ketiga sidgul ma'ruf bi'tibaris sir. Niko. Lebih hebat lagi. Hasanah alam dunia bukan hanya sekedar amal soleh.
bukan sekedar mereka kenal be orang-orang si soleh, bukan sekedar mereka melakukan amal-amal soleh, tapi dia sidgul ma'rifah, mengenal Allah. Mun abejeng bukan sekedar abejeng, kalau sudah sholat bukan hanya sekedar sholat, tapi dia istiqomah dalam sholat. Kalau sudah sholat pakai pakaian-pakaian yang bersih, yang putih, angkui minyak wangi, kan ini bersih. Sebelum sholat mandi, ini yang ngerasakan sir, ini hebat ini. Tidak semua orang sholat, tapi nilai, semuanya orang bisa sholat, tapi nilai sholat berbeda-beda. Orang bisa hadir majelis ilmunya Nabi Muhammad SAW, tapi nilai hadirnya mereka tak padu. Karena apa? Keyakinannya beda-beda. Keyakinannya beda, beda-beda. Mon ampen yakin sholat mereka bakal nyambung lagi kulo ampe-ampe mereka sampai depak ke Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk mereka kenikmatan ya alam dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, mereka hasanah ya alam dunia. Beda amal hasanah fil akhirah. Adapun hasanah di akhirat napa? Bi'tibarin nafas. Jiwa yang rasakan. Nanti Allah akan bangkitkan gula ampe-ampe yang sedejeneka sampai di akhirat ketika masuk surga. Hasanah ya akhirat neka surga. Allahumma amin. Apa? Ada tiga. Yang pertama cukup badan yang ngerasakan. Apa? Ad-dufur bilhur wal gusur. Ya badan yang ngerasakan kenikmatan bidadari, kenikmatan bangun-bangunan, kenikmatan bagaimana buah-buahan e alam surga. Itu kenikmatan hasanah di dalam akhirat. Apakah cukup seperti itu? Mon ampean menikmati di surga gara-gara kepingin bidadari, gara-gara kepingin buah-buahan, gara-gara kepingin bangunan e alam dunia neka banyak. Kita ingin banyak buah-buahan, banyak bangunan, banyak bidadari, banyak istrinya kita ini bidadari-bidadari dunia ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan hanya itu, tapi orang yang salihin bi'tibaril galab. Yang kedua, hati yang merasakan apa? Husul ala na'imil mugim wa mujawaratil alil a'la wa takunu ma'an nabiyyin. Dia kepingin masuk surga bukan kepingin untuk mendapatkan buah-buahan, bukan kepingin dia mendapatkan bangunan yang megah, tapi dia di surga karena ada Nabi Muhammad SAW. Karena di sana tempatnya para syuhada, karena tempatnya orang-orang yang soleh. Ini orang hebat ini. Makanya kepingin masuk surga, jangan kepingin Anda mendapatkan kenikmatan yang biasa, tapi di sana ada Nabi Muhammad. Di sana ada orang-orang salihin, ma'an nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau masuk surga cuma kepin buah-buahan, banyak neka buah-buahan alam dunia, tapi ampian kumpul ben Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan yang lebih melebihi daripada yang lain. Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ma syagani fi jannatin min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Engkau neka rindu be suarga karena bukan sifat-sifat kenikmatan buah-buahan, perempuan, bidadari, bukan, karena di surga ada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ampean meminta masuk surga, ya Allah, saya minta masuk surga bersama Nabi Muhammad, minta surga bersama orang-orang soleh, minta masuk surga bersama guru-guru saya, ya Allah, minta surga bersama ulama-ulama yang soleh, masuk surga bersama para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena itu kenikmatan yang hebat, tidak semua orang masuk surga bisa mendapatkan kenikmatan itu. Nanti di surga ada orang bisa masuk surga, cuman bukan VIP. Surga pasaran. Surga apa? Pasaran. Oh, yang amen pasaran biasa, bene VIP tingkat rendah. Yang masuk semuanya bisa masuk,
pasar niku semua kan bisa masuk, orang kaya masuk, orang pinggiran masuk, tak angkui klambi masuk, sebau celok masuk kan engki, sejube masuk, seceleng masuk, semuanya masuk pasar, pasar. Surga nih apa ada? Jadi masuk surga banyak macam-macam, tapi pasaran nih. Karena apa? Dia di atas dunia, ya Allah, terus masuk surga, ya Allah, banyak bidadari, ya Allah. Nah, ini kan pasaran nih. Pasaran nih kan. Ya Allah, terus masuk surga, ya Allah. Nanti apa? Banyak buah-buahan, ya Allah. Pasaran. Nika pasar? Pasaran. Memang banyak nanti orang masuk surga tempat pasaran nih kan. Karena apa? Masuk surga karena kenapa masuk surga? Takut ya Allah be apoi neraka. Ya semuanya kabeh. Sedaja neka masuk neraka tak kuat kan engki. Tak kuat. Tapi neka derajat pasaran. Masuk surga ketika ngelihat sohib teman-temannya masuk surga paling atas. Ya Allah, nyaman ya Allah. Pindah tak oleh ya Allah. Tak oleh. Men masuk surga pasaran pindah. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Selama-lamanya menentukan ampian masuk surga yang mana dari sekarang. Ujiannya neka semangken, ujiannya neka semangken padana ampiannya neka. Kalau sudah ujian naik kelas atau tidak naik kelas itu surga yang mana, tapi ujiannya yaitu ketika masih sekolah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya atas dunia ini kenapa sih kita dihidupkan oleh Allah nanti dimatikan untuk diuji. Ujian gula ampiannya ke semangken. Kalau ujiannya 100 VVIV, wow istimewa nih kan. VVIV. Ujian 90 VIP 90. Mon ampean sebidek. Wah aneh kan, pasaran nih kan. Untung kan ini, untung sepuluh nih kan ini. Benih saya ket tapi sebidek. Masuk surga. Tapi masuk surga pasaran. Kan hotel nih kan, beda hotel bintang. Bintang apa? Bintang 5. Mun bintang 7 buyer nih kan. Bintang 5 sesai nih kan. Bintang 5 neka ngakan prasmanan. Ngakan prasmanan buah-buahan dari Eropa. Wah, wow, mengangkan semangken rasanane ketak ilang sampai seminggu kadang-kadang. Tak tahu buah apa neka. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena VIP, kasur neka enggak seprim betul kentul. Mau nampen tedung tak jaga sampai 2 hari lah. Karena nyaman. Selimut neka wall VIP hotel bintang 5. Mon ampian hotel ranu pakis aku. Sobung TV, sobung AC, kipas angin rosak kan iki. Enggak neka. Rosak nih kata tahu senapa tahun rosak tak beres-beres nih kan neser kipas angin nih kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kan ini ngakan etaning tak bisa nambah boleh. Rawon pas rawon nih kan celup. Ki tak panas rawon aja celup. Sempat ngakan lah nama ampian hotel ranu pakis kan ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Nyaman hotel. Tapi yang sebedena pokok emangan, pokok turu. Sallallahu alaihi Muhammad. Surga sama. Mau sampai masuk surga pasaran, enggak ranu pakis. Banyak, tapi tak nyaman. Tak nyaman. Tapi semua orang bisa, karena apa? Murah. Beda saya ketebu, kan engki. Idinaknya kan senapa ibu? Petopolo kan engki beres segemi beres gratis pun tak napa sombong saya masuk. Semua
Semua bisa, karena banyak orang yang masuk, karena semua bisa. Tapi kalau sudah hotel bintang 4, wow, tandik peseh, wajak pate masuk, bang. Semalam 2 juta, tapi ngakanan saya. Nah, apa boleh si bintang le? Bintang 5, semalam 3 juta. Wah, hebat, saya masuk pejabat-pejabat. Lalu pakis, ah, tak pertajam, bang. Ini botolong 3 juta ini. Sama hadirin, masuk surga, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sebagaimana nikmatnya hidup di dunia kumpul, kumpul bersama orang-orang yang soleh, kumpulkan kembali nanti di surga, ya Allah. Ya minimal surga bintang 4 kan iki. Sepenting kumpul ben orang-orang sing iso menampil kumpul baik Nabi Muhammad, wow, insya Allah, sembating niat nikah peraja, insya Allah kumpul surga ben Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sallallahu ala Muhammad. Nah, ada surga yang paling nikmat, kenikmatan surga yang paling nikmat, yaitu apa? Al-Fawz biliga illadzatin biliga illah waladzatan nazar ila wajhil karim. Ada surga yang tidak semua orang bisa mendapatkan, bahkan jarang orang mendapatkan, yaitu ketika di surga bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat memandang zatnya Allah sebagaimana dirasakan oleh Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj, tashhadu dzat bidzat. Zatnya Nabi Muhammad memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Itu pernah dilihat oleh diminta oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, Nabi Musa itu terkenal dengan julukan Kalimullah, nabi yang mampu berbincang-bincang bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ngerasakan nikmatnya bisa berbincang-bincang, bisa telponan bahasa sekarang ki, kan semakin banyak nih kata telpon dek malaikat, bedeng nama sahabat bedeng kan ki, bedeng kita banyak, setong dua orang nih kan, si aneh-aneh kan ki, mak bisa telpon dek malaikat nih kan, ya Allah akhir zaman Indonesia nih kan masya Allah paju, memang tanah subur kan ki, Indonesia nih kan tanah. Tanah subur, pada orang yang telpon bi Allah, banyak santrenan ini banyak. Tak tahu Ranu Pakis kelaka Randu Agung norok nama tak norok nih kan? Tak norok. Alhamdulillah. Allah. Jibril fulus Jibril fulus. Enggak Jibril kancana dibik nih kan? Allahu Akbar. Kan aneh kan ini? Aneh neka, masya Allah. Benih gak neka, hadirin Allah. Cik norak ki? Norak si ulama-ulama yang soleh, ulama si lurus, neka banyak. Tak usah norak si del model, mon ampe norak si del model, datina modal, modal madul. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu diminta oleh mereka, liga illah, bertemu pada Allah. Minta. Lek bahasanya telpon kepada Allah. Nabi Musa itu sudah banyak telpon. Nabi nih kaki, benih manusia nih kak. Mon benih manusia biasa, benih nabi, benih rasul. Kok mari telpon be Allah langsung. Kapan telasan nih kak? Oneng dulu langsung. Kenapa? Telpon ben Allah. Bo tak bertanya tak oleh. Tak bisa. Nih kan nabi. Nabi Musa sudah terkenal kalimullah. Allah yang menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah yang ngasih kabar. Ampen tak pertaje berarti tak pertaje be Allah. Mun bedo orek kok neka bisa berbincang-bincang sama Allah? Buktinya mana? Dari mana kok bisa? Enggak bisa. Neka langsung pengakuan dari Allah wa kallamallahu Musa taklima. Ketika Nabi Musa nikmatnya berbincang-bincang dengan Allah menyatakan ya Rabb, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah berikan aku, izinkan aku untuk memandangmu ya Allah. Ngomong saja enak apalagi memandang.
ampa dan ampean ya kan. Biasanya chatting Facebook, apa boleh? Instagram, WhatsApp, ben TikTok loh. Kan iki. Menchattingan ambek kekasih, nyaman apa tak nyaman? Hah? Tak nyaman. Mun ampen beda bini perempuan siradin. Kan iki, cantik putih amohai. Assalamualaikum, ibales. Waalaikumsalam, gemeter hati. Ibales, cok. Ibales, ibales. Kan iki. Benyak apa beda? Saya budi nih kebenyak nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Itulis. Apa kabar? Baik. Kenapa? Masya Allah. Kan nyaman kan iki. Nyaman. Ampian-ampian WhatsApp. Bener, bukan kepada perempuan, sama gurunya, sama kiai, sama kiai yang disayang, guru yang disayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmah wabarakah. Kan ate ini kalau hiburan ini. Ketika WhatsApp dibalas, telepon diangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tambah nyaman boleh. WhatsApp nyaman, telepon tambah nyaman. Apalagi kepangki, ketemu, tambahnya nyaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Sama yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika bisa berbicara kepada Allah, kepingin langsung bertemu dengan Allah, karena kenikmatan bertemu dengan Allah tiada tara. Bahkan dikatakan nanti di surga akan dikasih izin orang mukminin yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa bertemu dengan Allah fi yaumil jum'ah, di hari Jumat. Semoga kita mendapatkan surga insyaallah. Dan bisa mendapatkan kumpul bersama orang-orang yang soleh insyaallah, dan bisa menikmati pemandangan memandang zat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mengenai ayo hasanah di dalam dunia, ketika Anda badan sehat, mampu beramal soleh dan jujur di dalam beramal, ikhlas di dalam beramal. Siapa orang yang si badan sehat, amal soleh, ikhlas, jujur, nanti di akhirat dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, mantan bagus si sekonek ini tadi ilmu si manfaat, tadi ilmu si barokah insyaallah. Amin Allahumma amin. Tarik mun bede pertanyaan, tong dua pertanyaan tentang apa, ayo laki perempuan fadhol. Mik, kasih mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Habib menjelaskan tentang hasanah dunia dan hasanah akhirat. Terus bagaimana dengan wakina ada benar? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktina adab benar, dan jagalah kami dari adab neraka. Ya, hasil dari ini semuanya, hasil dari hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, kita akan waktina adab benar dan selamatkan kami daripada adab neraka. Kalau sudah orang masuk surga, tidak mungkin diadab sama nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau hanya menafsirkan sampai wafil akhirati hasanah. Karena waqina ada benar sudah jelas, orang yang masuk surga tak bakal ngerasa lagi neraka. Sehingga waqina ada benar, jagalah kami dari adab neraka, ya pasti masuk surga insyaallah. Seperti itu, jelas ya. Minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Setidaknya pahami, oh berarti kita minta hasanah, kebaikan di atas dunia apa saja nih. Jangan cukup minta, cuman minta sepenting badan sehat, enggak cukup. Jangan minta yang penting anaknya sehat, anaknya banyak, punya istri banyak, seumpama compok seraje, endi mobil, endi HP selesai. Bukan hanya itu, tapi mintalah hasanah-hasanah di atas dunia itu lebih bagus. Minta ya Allah, hasanah di atas dunia, kepanggi be orang yang soleh, kepanggi majelis-majelis yang soleh, kepanggi amal
soleh. Ini minta, ini termasuk bagian daripada hasanah. Faham? Bukan hanya itu, minta ya Allah, kalau saya beramal jadikan amal saya ikhlas, jadikan amal saya jujur. Ini termasuk hasanah di atas dunia. Sehingga tidak cukup, jangan minta ya Allah, compok serajo ya Allah, rizkon wasian halalan tayiban buhsa benar rizkon halal wasian halalan tayiban. Tapi minta ya Allah, Allahumma ja'alni min salihin wa ja'alni min a'mali salihin. Ya Allah, jadikan amal-amal kami ya Allah sebagaimana amalnya orang soleh. Jadikan kami ya Allah hatinya waja'al gulubana guluba salihin. Jadikan hati kami ya Allah hati yang mirip dengan hatinya orang soleh. Itu minta. Minta gitu hasanah di atas dunia. Tidak semuanya orang bisa. Hati yang bersih, siapa yang punya? Kalau tidak dibantu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Minta ya Allah jadikan hati kami hati yang bersih ya Allah. La fihi ujub wala bughud wala hasad. Tidak ada di dalamnya benci, tidak ada di dalamnya hasud, tidak ada sana apa kebencian sana sini. Ini pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kumpul di sini, insya Allah Allah jadikan bersih semuanya ini. Kan ya, ada yang habib, ada yang kiai, ada yang ustad, ada yang santri, berdasi sogi, berdasi melarat, berdasi biasa-biasa, berdasi nanggung-nanggung, tapi kumpul karena satu amalan soleh. Kumpul bisa, kalau karena Allah minta sama Allah. Ini orang tidak semua bisa duduk di sini kalau tidak hatinya bersih baik. Paham nih? Bukan hanya itu, minta yang ikhlas, minta juga minta urusan dunia melolo tak cukup. Paham nih? Nah, boleh? Tanya lagi, Allah. Ada satu hak. Perempuan, sama pertanyaan. Sabung cukup, ki? Berarti pertemuan yang bakal datang, insya Allah masuk bulan Maulud, ki? Maulid Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah sekaligus kita merayakan dan kita menghormati bulan di mana kelahiran Rasul SAW. Man fariha apa namanya? Orang yang bangga, gembira dengan rahmat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ungkapkan rahmat yang terbesar di atas bumi, yaitu wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya anak lahir, nikmat apa tak nikmat? Nikmat ya, di anak. Alhamdulillah, nikmat, nikmat di anak. Kita kadang-kadang lupa punya duit buat perayaan, tasyakuran, selamatan, kan ini? Sing di sapi disembelih sapinya, yang punya kambing disembelih kambingnya, yang punya sawah kadang dijual untuk merayakan anak kita baru lahir. Padahal anak ini masih dipertanggungjawabkan, belum tentu masuk surga, belum tentu masuk neraka, belum tentu. Tapi bayangkan yang kita perayakan ini sekarang, manusia khairu khalqillah, sebaik-baik manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Anda tahu Abu Lahab sudah menyatakan perayaan untuk kelahiran Nabi Muhammad, membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah. Abu Lahab tidak iman sama Nabi Muhammad, tak pertajuh baik Nabi Muhammad. Lahir jabang bayi karena bangga punya cucu baru, punya ponakan. Ponakan si Anyar langsung bunga, ya Allah bunga. Punya budak Thuwaibah, bebas. Budak itu bu, pak, saat itu kalau dihargakan sekarang mungkin sekitar 300 juta. 300 juta, karena harta yang mahal itu budak. Kalau sudah orang berani membebaskan budak, berarti membebaskan duit berapa juta? 300 juta, seharga mobil apa nih kak? Avanza? Bunyi Alphard se-M bota oleh banit dok nih kak. Bunyi 300 tak oneng mobil bukan fukara wal masakin nih kak.
Mobil Avanza si anyar mereka hampir 300. Enggak, Avanza si terbaru 2024. Mang kesusu. 2005. Wah, offset banget. Bayangkan seorang Abu Lahab, si tak pertajam Nabi Muhammad, sudah merayakan dengan seharga 300 juta untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak diminta untuk 300 juta, tidak diminta untuk jual emas, tapi setidaknya keluarkan kemampuan-kemampuan kita semuanya untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Anda tahu Abu Lahab? Abu Lahab yang tidak iman kepada Nabi Muhammad karena pernah merayakan kelahiran Nabi Muhammad ngebebaskan satu budak yang seharga berapa? 300 juta kurang lebih, sehingga setiap hari Senin Nabi Muhammad lahir di hari Senin. Akhirnya Abu Lahab karena bunga gembira merayakan kelahiran Nabi Muhammad di hari Senin, Abu Lahab di neraka itu kalau sudah Senin pensiun, istirahat. Tak iadab sarang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dinyatakan dalam satu apa pendapat keluar air di jari jemari, di jempolnya beliau, ibham, jempol. Jadi sudah hari Senin keluar air. Nyaman, istirahat gaduk hari Senin. Tak tahu mau sobong surya mungkin anu pas arokok. Pas beda surya enggak tahu, pokoknya istirahat hari Senin. Dikatakan keluar air. Masuk Selasa ada pole, Rebo ada, Kamis ada, Jumat, Sabtu, Ahad ada, Senin istirahat boleh. Jam istirahat hari Senin. Kenapa alasannya? Karena beliau, kalau Omah benar beliau, Abu Lahab, karena Abu Lahab pernah merayakan kelahiran Nabi Muhammad di hari Senin. Dan bayangkan. Ini orang yang tidak iman sama Nabi. Saya tak pertajam baik Nabi. Kalau ampean kita semuanya ini merayakan iman sama Nabi Muhammad, pertajam baik Nabi Muhammad, abejeng pada baik Nabi Muhammad, hajina neka pada baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhannya neka pada baik Nabi Muhammad, ngerayaki kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah selamat dunia akhirat. Yang tapi jujur mendi. PC 100 juta urunan 1000, tak ujar jujur nega. Kuatkan tekad untuk perayaan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi, pasti dibales oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang besar ketika lahirnya Nabi Muhammad, adanya dunia karena adanya Nabi Muhammad, adanya ulama sekarang karena dicetak oleh Nabi Muhammad. Bayangkan kalau Nabi Muhammad tidak dakwah, apakah ada ulama, apakah ada habaib, apakah ada ulama, ustad-ustad, sobung. Karena sebab Nabi Muhammad ada masjid. Kan ini, adanya Nabi Muhammad banyak ibadah, banyak terus ada ziarah. Adanya Nabi Muhammad ada pengajian, adanya Nabi Muhammad baca maulid, adanya Nabi Muhammad baca sholawat, adanya Nabi Muhammad baca ilmu, adanya Nabi Muhammad baca rotib. Terus berkat Nabi Muhammad, ayo. Semoga di bulan maulid ini betul-betul kita maksimal merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang merayakan di masjid. Kan biasa di masjid kan ini. Ada merayakan di masjid satu kampung, ada merayakan di musola, ada merayakan di jalan. Di antara mereka merayakan bulan maulid mereka maca sekeluargaan, anak, bapak, ibu, tojuk bareng-bareng baca maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Bu, mak tak riba acara si raja. Engki tak andik peseh. Bedena gedang guring, benteh, kopi, sobung napa-napa. Tak napa, kumpul sama anak, istri, suami. Tujuannya satu, untuk menghormat Nabi Muhammad. Padene kang raya agi maulid. Semampuna masing mah. Masing-masing tak usah sampai utang. Kok mereka kepingin untuk merayakan maulid Nabi, utang sana, utang sini, utang sana, utang sini. Mari perayaan Nabi mumet tujuh keliling gitu. Bukan itu yang diperintahkan. Semampunya masing-masing. Semoga manfaat barokah insyaallah. Amin ya rabbal. Insyaallah kemang kepangki bulan si adek mereka
insyaallah perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, panjang umur, sehat afiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-maujud fi kulli zaman. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.